Empat warga sipil di bagian SpaceX Inspiration 4 telah mendarat dengan aman di lepas pantai Florida pada hari Sabtu 18 September, menyelesaikan penerbangan wisata luar angkasa pertama selama 3 hari di orbit bumi. Kapsul Crew Dragon milik SpaceX dijuluki Resilience terjun dengan mulus ke laut sekitar pukul 19 sesaat sebelum matahari terbenam. Kembalinya dari orbit melalui atmosfer bumi menghasilkan gesekan panas dengan suhu di sekitar bagian luar kapsul melonjak ke 1927 derajat Celcius. Pakaian penerbangan penumpang dirancang agar tetap dingin jika kabin memanas. Tepuk tangan terdengar dari pusat kendali penerbangan SpaceX di pinggiran kota Los Angeles saat parasut pertama terlihat mengembang, memperlambat penurunan kapsul menjadi sekitar 24,14 km/jam sebelum kapsul menghantam air. Perahu penyebutan dari SpaceX terlihat mendekati Crew Dragon yang kedap air saat ia terombang-ambing tegak di laut. Lalu tim memanjat kapsul memasang tali temali sebelum mengangkat keluar dari air. Anggota kru akan dikeluarkan dari kapsul setelah ditempatkan dengan aman di kapal pemulihan terapung. Setelah menjalani pemeriksaan medis di laut, keempat astronot amatir tersebut akan diterbangkan dengan helikopter kembali ke Cape Canaveral untuk bertemu kembali dengan keluarga dan kerabatnya, kata SpaceX. Video dari dalam kabin menunjukkan mereka duduk dengan tenang di kursi mereka. SpaceX, perusahaan peroketan swasta yang didirikan oleh CEO pembuat mobil listrik Tesla, Elon Musk, memasuk pesawat luar angkasa meluncurkannya dari Florida dan menerbangkannya dari markas besar perusahaan di pinggiran kota Los Angeles. Tim Inspirasi 4 meluncur pada hari Rabu dari Kidney Space Center di Cape Canaveral di atas salah satu roket Falcon 9 dua tahap SpaceX yang dapat digunakan kembali. Dalam waktu 3 jam, kapsul kru telah mencapai ketinggian orbit jelajah lebih dari 585 km, lebih tinggi dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau Teleskop Luar Angkasa Hubble. Ini juga menandai penerbangan debut bisnis pariwisata luar angkasa baru Mas dan lompatan di depan para pesaing yang juga menawarkan tumpangan kapal roket pada pelanggan kaya yang bersedia membayar jutaan dolar Amerika Serikat untuk menikmati pelesir di luar angkasa. Tim Inspirasi 4 dipimpin oleh dermawannya yang kaya, Jared Isaacman, kepala eksekutif perusahaan equipment Friendship 4 Pacman, yang mengambil peran sebagai komandan misi. Dia telah membayar banyak uang yang dinilainya dirahasiakan. Isaacman bergabung dengan 3 penumpang lainnya yang telah dia pilih. Penerbangan suborbital itu yang berlangsung dalam hitungan menit merupakan lompatan pendek dibandingkan dengan 3 hari Inspirasi 4 di orbit.